Pemirsa, usai mengumumkan kemenangan versi hitung cepat di rumah kediaman Prabowo Subianto, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Salahuddin Uno sempat menangis di pelukan Anies Baswedan. Tangisan haru itu sebagai tanda keberhasilan mereka memenangkan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua versi hitung cepat. Oh, berdua. Ya, berdua. Saudara-saudara, dari sini paslon dan partai-partai pendukung akan menuju ke DPP Partai Gerindra untuk menemui para relawan di pemenangan dan semua komponen dalam pemenangan ini yang sekarang semua berkumpul di DPP Partai Gerindra. Jika kawan-kawan semua masih berkesempatan, kami persilahkan untuk menyesuaikan. Sama lah kau. Alhamdulillah semua pendukung.